Okay, uh, I think we can begin. Yeah, we can sure. begin the class. <laughs> Is it class? <laughs> okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Thank you for participating this nice occasion. So I would like to introduce myself, yeah, because uh there are so many uh, person out of Uniwara and it's SNU. <laughs> so I am Anasana El-Sulukiya. I am the Caprodi of English Education Study Program in Universitas Pekeri Wiranegara. And I have Miss Adiba today hi, for hi. the socialization or a closer look at the Fulbright Scholarship, thank you very much for the opportunity given to Uniwara, Miss Adiba. Oh, uh, right. So here it is our it is our opportunity, our chance, my dear students. It is our chance to to know more about Fulbright Scholarship this afternoon. I would like to say hello to my students. We have Anissa, Basam, Cindy. They are great students Miss Adiba so I hopefully they can go abroad to sure. be the, uh, the awardee of Fulbright scholarship. Yeah that also would be great. we have yeah also we have some other uh, junior <laughs> Junior students. and also I would like to say hello to other students maybe from ITSNU mm. or from uh, Fulbright, community is it right yeah okay so everyone thank you very much for participating this special occasion maybe mm. today's program will be held by 50 50 code switch code switching yeah indonesian and english yeah. <laughs> to have to have clear clearer uh, understanding for the information Okay so before we continue to Miss Adiba's presentation uh, I would like to say thank you and allow me to to share the certificate for Miss okay. Adiba as the presenter today for the chance given to Prodi Pendidikan Bahasa Inggris or English Education Study Program as the host of this uh, special occasion. So thank you. Here is the certificate of appreciation. Oh, yeah. Thank you Ms. so Adiba much. You MA you. For the presenter about a closer look to Fulbright Scholarship Held by Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pigari Negara today on Wednesday seventeenth January twenty twenty four. Thank you very much. Hopefully this program will uh, get good impact for our students, especially who is very interesting to study abroad. Thank sure, you very much. Thank, Thank you, you Ma'am yeah. awesome. I think it is the good occasion. so please my students um, understand the information, get the information and get the chance to study abroad. I'll okay, please. so it is I think that's all for the opening. Thank you very much. and then this is your time, Miss Adiba. Thank you. To have the information to socialize the information about the Fulbright Scholarship. Time sure. is yours. Thank you so much. First of all, thank you so much, everyone, who's coming um today on time. I appreciate it. I I'm familiar with some names and like some of you are My students, my previous students in ITSNU and also in Alta Papua and Alta Bali in ILF. Thank you so much for coming, that means a lot. Uh, good afternoon, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, saya akan mulai aja presentasinya. Uh, jadi ini seperti yang Ibu Luki bilang, uh, Mem Ana, sorry. <laughs> oh di rumah ini uh, dipanggilnya Ibu Luki ya. Jadi, um saya akan bicarakan me, uh, menggunakan bahasa Indonesia dan ada sedikit bahasa Inggris sehingga apa yang saya sampaikan lebih mengena kayak gitu lebih to the point dan mengena pada teman-teman semua. Jadi semua slide ini bahasa Inggris tapi saya akan menjelaskan lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Jadi judulnya closer look at the Fulbright scholarship Indonesia dan ada sebagian informasi yang udah teman-teman tahu mungkin dari website, dari Instagram, dari sosial media dan informasi tersebut akan saya sampaikan secara lebih cepat Sedangkan hal-hal yang perlu di-highlight atau difokuskan, saya akan lebih banyak uh, jelaskan, kayak gitu ya. Jadi, agenda kita, agenda kita hari ini, kenapa sih harus kuliah di Amerika Serikat? Kenapa? Apa itu Fulbright program uh, strateginya? Kayak gimana? Dan saya akan membicarakan sedikit tentang essay SI, karena ini yang penting menurut saya ketika melamar beasiswa luar negeri. Kemudian saya akan kasih sedikit gimana sih kehidupan sebagai Fulbright grantee di Amerika Serikat. ya Dan sebelumnya, oh ini adalah glimpse dari komunitas yang saya temui ketika saya mendapatkan beasiswa Fulbright. Jadi teman-teman Fulbright dari banyak negara, sekitar 40 negara yang berbeda. Teman-teman bisa dilihat ya, diversitas banget. Dan itu adalah salah satu Menurut saya keunggulannya belajar di Amerika Serikat dibandingkan negara lain karena banyak sekali teman-teman um, dari banyak sekali negara international students community-nya sangat besar di sana. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri sebentar. Ada teman-teman baru dari Uniwar atau dari teman-teman yang tahu dari Fulbright. Halo, nama saya Adiba dan saya alumni dari dua instansi ini. Satu saya Sasa Inggris di Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua saya juga lulus S2 dari Teachers College Columbia University. Jurusannya di UNER Sastra Inggris, S2 saya di Columbia jurusannya Applied Linguistics atau Linguistik Terapan. Dan sepanjang hidup saya saya mendapatkan banyak sekali beasiswa, alhamdulillah jadi banyak yang tak bayar. Dari SMA saya dapat namanya KL Kennedy Luger Youth Exchange and Study. Itu exchange ke Amerika Serikat selama satu tahun ketika saya kelas 11 SMA, ya, kelas 11. Kemudian ketika S1, saya juga dapat beasiswa ke Malaysia selama satu semester di University of Malaya. Dan setelah S1, saya dapat dua kali full program. Jadi mudah-mudahan saya adalah orang yang tepat untuk berbicara tentang full kayak gitu ya. Dan kenapa sih harus studi di Amerika Serikat? Nah, di sini uh, siapa nih yang sudah pengen kebelet, uh, pengen banget belajar di Amerika? Can I have a raise hand? Ada yang mau raise hand? Siapa aja yang mau ke Amerika? Oke, okay, ada satu. Nanti kita doakan ya. <laughs> Dua, tiga. Oke, okay, keep it coming, keep it coming. Alright. Jadi, apa aja sih yang buat Amerika itu um, Belajar di Amerika itu uh, baik kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah banyak sekali kalau kalian lihat uh, top ranking universities. Jadi proses-proses di sana itu memang rankingnya lumayan tinggi kalau kalian ke ranking-ranking uh, world class kayak T.H.E atau Q.R dan sebagainya. Rankingnya banyak dari Amerika Serikat kayak gitu ya. Kedua ada banyak sekali mata kuliah program disiplin yang sangat spesifik dan juga expert atau ahli dan profesor di bidangnya. Dan bisa yang kalian lihat tadi, komunitas internasional sangat besar, diversity-nya diversity itu banyak sekali, jadi chance untuk ketemu nggak hanya warga lokal atau warga Amerika Serikat, tapi internasional students itu banyak sekali. Dan kalian akan lihat berapa banyak institusi uh, tertiary higher education atau universitas di sana ya, gitu ya bisa sampai hampir 3.000 universitas kayak gitu uh, for year colleges dan sekitar lebih dari empat ribuan uh, universitas kayak gitu dan juga banyak kesempatan-kesempatan untuk meniti karir di sana kalau untuk grade sendiri Oops oke okay. Uh, sebenarnya apa itu Fulbright dan ini nggak akan saya jelaskan lebih banyak karena bisa lihat sendiri di website bisa dibaca sendiri jadi uh, Fulbright itu ada di banyak negara teman-teman ada sekitar 50 lebih negara jadi tidak hanya beasiswa yang ada di Indonesia saja karena beasiswa ini disponsori oleh U.S. Department of State atau pemerintah Amerika Serikat di Indonesia sendiri itu sudah ada sejak 1952 alumni sudah banyak dan mungkin yang banyak teman-teman nggak -teman tahu adalah Beasiswa Fulbright ini enggak hanya untuk studi S1, S2 dan S3, tapi ada untuk riset, ada untuk short courses. Kita akan lihat ternyata ada banyak loh program di bawah payungnya Fulbright. ya ini bisa dilihat ya jadi programnya banyak sekali yang banyak teman-teman tahu itu hanya yang S2 sama S3 padahal itu ada lebih banyak uh, program yang ada di bawah Fulbright jadi program yang degree dapat gelar nanti master PhD atau yang non degree tidak dapat gelar ya kalau teman-teman di sini guru misalkan kalian bisa ikut yang ini Fulbright Distinguished Awards in Teaching kalau kalian guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia spesifik ya, dua, dua itu bisa coba yang ini, FLTA. Kalau kalian masih S1, bisa juga coba global you grade kayak gitu. Nggak ada di sini, tapi ada gitu ya. Nanti saya akan kirimkan juga uh, booklet dari Fulbright tersebut ke teman-teman. Ada PDF-nya. Jadi banyak sekali beasiswa yang di, uh, dipayungi atau dibawahi oleh Fulbright itu sendiri. Nah, general requirements. Kalian bisa lihat juga, bisa dibaca, silakan. Yang ini yang saya akan soroti atau highlight itu adalah persyaratan yang biasanya teman-teman itu khawatir. Paling khawatir, paling takut, paling mungkin lebih banyak yang harus di-preparation atau persyaratannya yaitu sertifikat bahasa Inggris bisa dilihat ya ini untuk master's degree dan di sini saya akan lebih banyak berbicara tentang master's degree kalau master's degree itu bisa dilihat ayat minimal 6,5 atau lebih, total IDP 80, total lima 550, dan dua satu 110. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, udah lulus nih semester ini, eh maksudnya udah lulus S1, dan mau coba sebenarnya yang paling mudah itu TOEFL ITP paling mudah paling murah karena cuma ada listening, reading, sama grammar harganya nggak mahal juga. Uh, tapi ada juga sekarang yang lebih praktis yaitu dua linggo Dan kemarin minggu lalu saya baru tes dua minggu uh, ternyata itu kayak mini IELTS. Jadi semua komponen ada ada reading, ada listening, ada speaking. Um, ada writing juga, tapi mini versinya TOEFL IBT dan IELTS lebih mudah, lebih murah, bisa di, bisa dipakai, eh bisa dilakukan di rumah kayak gitu, pakai laptop sendiri. Dan itu menurut saya praktis banget. Harganya saya lupa berapa, kalau nggak salah 60 dolar apa ya, 60 dolar. Silakan dikalikan 15 ribu. Jadi murah gitu dan bisa dipakai nggak hanya untuk Uh, full bread aja bisa dipakai di beasiswa lain juga dan universitas universitas di Amerika sekarang sudah mau menerima dua tahun ini mm. itu mungkin ya uh, selain itu mirip semuanya dan di full bread mungkin keunikannya juga nggak ada umur batasan umur jadi berapapun umur kalian boleh asalkan ketika kembali ke selesai kuliah kembali ke Indonesia masih ada sekitar lima tahun bekerja ya, kayak gitu jadi umur 40-an 50-an it's okay nggak masalah aplikasi prosesnya kayak gimana proses itu luar biasa panjang kamu <laughs> dengarkan lie. saya nggak akan um, berbohong aplikasinya itu panjang dan melelahkan tapi itu semua worth the wait kayak gitu um, jadi kalian akan submit aplikasi 15 Februari, melakukan seleksi wawancara, tes-tes lagi, aplikasi ke kampus, orientasi ke perkebangkatan, paling cepat itu berangkat Juni atau Juli, kebanyakan berangkat Agustus, kayak gitu. Intinya kalian akan melakukan selek proses seleksi kira-kira satu setengah tahun, kayak gitu. Jadi lumayan panjang, teman-teman. Seksinya lumayan panjang. Ya, Nah, benefitnya apa aja sih? Ups, benefitnya juga banyak. Tapi saya akan highlight yang menurut saya benefit so, benefit yang hanya diberikan Fulbright dan tidak di beasiswa lain kayak gitu ya. Keunikan Fulbright itu apa? Jadi setelah kalian berkasan, kemudian berkas kalian lolos ke tahap wawancara, dari tahap wawancara kalian itu semua sudah ditanggung kayak gitu, dari tanggung tiket pesawat, akomodasi uang saku untuk wawancara. Jadi sebelum kalian jadi full awardee itu udah ditanggung semuanya. Kita gitu. nggak usah mikir apalagi kalau misalkan teman-teman tinggalnya di tempat-tempat yang agak terpencil kayak gitu. Kan pesawat mahal, misalkan ke kota terdekat pesawat mahal itu semua ditanggung oleh full dari saat kalian wawancara kemudian mereka juga memberikan toefl ibt dan GRE gratis GRE apa saya akan cek sendiri ya itu ada kayak <laughs> kayak um, tpa seperti itulah tapi pakai bahasa inggris nah itu sampai tiga kali teman-teman jadi kalau misalkan nilainya belum nyampe nih sekali itu bisa sampai dikasih tiga kali uh, tes oleh full guide datangnya itu setiap setiap award di tiga kali. Kemudian kalau kalian beruntung, biasanya ada sekitar dua an orang yang dibiayai untuk uh, melakukan language preparation di Kaplan Jakarta. Dan waktu itu saya tahun berapa ya sebelum pandemi, 2019, Saya mendapatkan kesempatan itu, jadi saya izin dari uh, kerja untuk uh, language prep ya melakukan pengayaan bahasa di Kaplan Jakarta. Dan itu akomodasi, uang saku, pesawat semuanya dibayarin oleh Fulbright, kayak begitu, jadi benar-benar kita ke sana intensif belajar TOEFL gitu dan JRI GI selama sekitar satu setengah bulan. Dan juga enaknya full bread daripada biasa lain ya, uh, itu adalah ada proses asistensi atau um, dibantu ketika aplikasi ke universitas. Kalau programnya lain atau biasa lain kan yang penting kalian punya LOE, kayak gitu. Mereka, kalian nyelahin LOE, kalian harus bayar aplikasinya sendiri, prosesnya itu diurusin sendiri, tapi kalau di Fulbright itu ada mentorshipnya. Jadi ada kalian akan dipasangkan sama alumni Fulbright untuk melihat SI kalian, kayak gitu. Uh, terus nanti diperbaiki, kemudian aplikasi itu kalian cuma menyerahkan dua esai dan akan dibantu aplikasi keempat universitas yang berbeda untuk master's degree, kalau untuk PhD lima universitas, kayak gitu. Jadi nggak usah bayar esainya kalau kalian daftar sendiri biasanya esainya itu harus ditulis ulang sesuai sama universitas tersebut gitu ya kalau di full bed nggak dua esai tersebut selesai gitu dan selama program kalian juga akan dapat uh, living uh, cost of attendance sebesar tiga ribu sama dengan lima ratus lima juta uh, setahun, jadi silakan dikalikan dua, karena masa degree itu dua tahun, jadi sekitar satu miliar ya. Banyak ya, iya, banyak terus. Kalau misalkan ngomongin itu, udah ngomongin um, benefits atau keuntungannya, ada nggak sih ketidakuntungannya? Kayak gitu, challenges-nya di Fulbright itu ada, pasti teman-teman. Dan ini mungkin yang banyak, uh, belum banyak dibahas. kayak gitu, tapi ini menurut saya pribadi, uh, pengalaman saya pribadi, challenges-nya adalah. Yang saya utarakan sebelumnya, itu prosesnya panjang dan sangat melelahkan. Karena itu, teman-teman, kalau bisa um, mulai latihan mental, karena satu setengah tahun itu proses untuk sampai berangkat ke Amerika Serikatnya, uh, kedua. Walaupun Biasiswa Fulbright itu namanya adalah Biasiswa Fully Funded atau cover semuanya, cover semuanya, semua-semuanya, tapi mereka ada budget capnya Atau ada maksimal budget yang mereka kuatkan yaitu Rp37.000. tujuh ribu. ribu per tahun. Nah, kalau misalkan dulu waktu zaman saya, kalau pas zaman saya 2020, itu masih Rp35.000. Jadi mereka udah naikin nih dari Rp35.000 ke tiga puluh ribu. Kalau untuk PhD dulunya empat puluh ribu tuh naik ke empat puluh tiga ribu. Jadi ada kenaikan lah. Tapi teman-teman, apakah itu mencukupi semua? Belum tentu karena tergantung universitas yang teman-teman tujuh -teman, kayak gitu. Karena itu ada ungkapan di Fulbright. Kalau kalian udah masuk Fulbright harus tahu ini namanya ungkapan shortfall. Tapi itu shortfall saya akan kasih gambaran ya. Jadi misalkan saya kuliah di Columbia University tahun ini 2024 terus biaya yang, biaya yang, SPP yang harus saya keluarkan itu 43.487. Ini beneran saya lihat dari website nih Columbia Futures College yang terbaru segitu. Nah, sedangkan uh, dari dari Fulbright hanya mengcover 37.000. Nah, sisanya gimana? Sisanya itu harus dipikirkan sama kita kayak gitu. Jadi sisanya 6.500 ini sekitar ratus plus living allowance dan lain-lain saving allowance misalkan di Amerika itu di New York City itu sekitar 2500-an lah. Jadi sekitar 30.000 per tahun. Jadi sekitar kayak 35.000 itu harus kita pikirin sendiri. Tapi ada caranya. Ada teman-teman yang punya banyak uang, punya warisan itu bisa kasih lihat unjuk kalau misalkan punya uang segini kayak gitu di rekening korannya. Tapi because saya waktu itu diminta kurangnya itu 43.000 untuk bisa kuliah di Kolombia. Jadi udah dapat full grant udah dapat LOE, tapi ternyata biaya budgetnya full grant itu kurang dan saya harus nunjukin kalau saya punya 43 ribu atau 600 jutaan di bank. Saya nggak punya, jadi jalan ninjanya adalah mencari beasiswa tambahan dan itu bisa teman-teman. Karena akhir eh, akhirnya saya dapat beasiswa tambahan dari Kolombia karena biasa uh, universitas universitas besar kayak Columbia atau Ivy League itu sebenarnya donornya banyak jadi biasanya juga besar dalam dua saya dapat beasiswa jadi ini semua habis jadi saya nggak usah bayar apapun gitu ya benar-benar tercover dari beasiswa Fulbright dan beasiswa kampus itu sayangnya salah satu challenge-nya dari Fulbright gitu oke okay. Deadline-nya itu setiap tahun sama 15 Februari dan untungnya dari tahun ini ada aplikasi online. Kalau tahun lalu nggak pernah ada. Tahun lalu itu harus ke print, masukin ke kirim lewat pos. Kalau sekarang ada online-nya teman-teman. Jadi silakan dicoba dicari kalau misalkan pengen tahu apa aja sih yang di, harus ditulis atau harus diisi, silakan di-download hard nya bisa dilihat apa aja yang harus diisi, kayak gitu. Untungnya saya udah online. Nah, untuk informasi lebih lanjut, saya sangat anjurkan untuk lihat website-nya aminef.or.id dan juga IG-nya Fulbright Indonesia. L-nya satu ya, teman-teman. Ya. Kalau L-nya dua, nanti kalian akan ke kursus online, kursus bahasa Inggris online di Instagram. Kalinya satu, Fulbright Indonesia, dan biasanya ada informasi-informasi penting seperti kayak gini, sharing session dengan alumni, cara mengisi aplikasi, dan juga kalau ada ekstensi deadline, tanggal waktunya itu diperpanjang, itu pasti akan dipost di Instagram, kayak gitu. Jadi silahkan diikut, di follow ya. Tipsnya apa? Nah, mungkin udah teman-teman udah tahu uh, ini jadi silakan dilihat dari sekarang apa sih requirementsnya atau persyaratan persyaratannya kayak gitu. Jadi paham apa yang harus diisi. Dan ini kebanyakan yang kalau yang saya lihat dari student saya, orang-orang yang saya mentor salah satu yang uh, Challenging yang paling sulit yaitu mendapatkan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris. Se silakan dicoba sebelum sebelum deadline ya, sekitar satu bulan lagi. Silakan dicoba untuk dapat sertifikat bahasa Inggris. Dan enaknya sebenarnya kalau di Fulbright masih boleh memakai TOEFL IPT itu yang enaknya kalau eh, apa namanya beasiswa lain tuh udah banyak yang nggak bolehin toko IPP tapi kalau untuk fullback mereka masih nerima 550 dan jangan lupa ada dua rekomendasi suatu rekomendasi satu dari tempat kerja satu lagi dari dosen pembimbing atau dosen yang tahu kalian secara personal gitu ya Uh, Dapat udah punya transkrip dan diploma atau ijazah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. CV-nya juga dalam bahasa Inggris, teman-teman. Dan kalau bisa, udah mulai tahu dan memakai CV yang formatnya format Amerika Serikat karena berbeda dengan format Indonesia. Dulu sih, waktu saya apply atau mendaftar ke Fulbright formatnya masih Indonesia, jadi masih ada foto dan sebagainya, tapi ketika nanti apply mendaftar ke universitas, diusahakan formatnya pakai format US. Bedanya apa? Beda banget. Kalau di US itu nggak boleh ada foto, nggak boleh ada jenis kelamin, data lahir, tempat tanggal lahir itu nggak ada, jadi berpolosan, gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang terpenting dan menurut saya banyak yang kesulitan di sini yaitu membuat esai yang kuat, gitu yang appealing, yang strong. Ada dua essay yang diminta di Fulbright, yaitu study objective sama personal statement. Dan kira-kira saya nggak tahu sih ya, tergantung orangnya, tapi kira-kira butuh sebulan lah. Jadi kalau kalian mau coba yang tahun ini, ini adalah waktu yang tepat untuk persiapan. Dan yang paling penting itu menurut saya, dan menurut beberapa teman saya yang juga scholarship hunter, penerima beasiswa, yaitu berani. Berani untuk nyoba, berani untuk daftar, walaupun tahu ada kemungkinan gagal, tapi pokoknya coba dulu. Just do it. Walaupun uh, pada saat itu saya juga merasa nggak pede, merasa insecure, dan saya cuma mikir kayak full grade itu biasa setiap tahun diambil 35-40 orang, sedikit banget, bandingkan sama LPDP, bandingkan sama AAS yang ratusan setiap tahun diambil. Ternyata saya nyoba berapa kali AAS gagal tiga kali nyoba AS Australia World Scholarship gagal full break sekali nyoba masuk kayak gitu jadi jangan mendiskon diri sendiri jadi coba aja beranikan diri gitu ya strateginya saya akan lebih banyak ngomongin tentang esai ini kayaknya jadi yang dilihat itu memang mereka kan ngomong mereka kan ngelihat holistic assessment melihat dari keseluruhannya tapi menurut saya suatu yang berupa kualitatif kuantitatif yang berupa angka-angka kayak IP, sertifikat IELTS dan sebagainya itu ya centang tinggal centang-centang aja pokoknya lolos kayak gitu udah memenuhi syarat udah tapi yang membedakan kamu dengan yang lain itu adalah pengalaman kamu cerita kamu dan itu biasanya dilihat dari SI kayak gitu biasanya dilihat dari SI-nya jadi silakan nulis esai ya secara baik dan menunjukkan siapa diri kamu atau keaslian ya who you are authentically. Dan kalau bisa desa itu menunjukkan diri kamu yang berbeda-beda, maksudnya dari segi akademik kayak gimana performanya, dari segi profesional atau ketika kerjaan gimana performanya, dan juga dari segi sosial. Makanya teman-teman yang masih S1 atau yang baru, yang masih S1 atau baru lulus S1 silakan mulai untuk berkecimpung di community service atau di sosial ya. Karena mereka melihat, kalau menurut saya sih yang di, Tolbert terlihat itu adalah well-rounded person, orang yang bisa nggak hanya bagus performanya di akademik, tapi juga bisa ngasih impact atau dampak besar di lingkungannya, gitu, di komunitasnya. Um, terus sudah pasti dapatkan surat rekomendasi dari orang yang benar-benar tahu kalian. nggak harus yang profesor, tapi dosen pembimbing sih. Kalau bisa dosen, kalau dosen pembimbing atau dosen pembimbing skripsi, kayak gitu ya, dosen wala atau dosen pembimbing skripsi. Kalau sudah bekerja, salah satunya juga dari atasan bekerja kayak gitu. Dan kalau bisa memang dosen yang punya hubungan baik dengan kalian, jadi kalian sudah tahu kalau misalkan dosen itu atau orang yang memberikan rekomendasi pasti akan memberikan surat rekomendasi yang baik gitu, yang strong yang uh, untuk kalian. Terakhir, riset lebih baik tentang program yang kalian pengen. Dan juga silakan dicari di websitenya Aminev orang-orang yang juga uh, studi di program tersebut dan kalian bisa dengan mudah reach out atau mencari di LinkedIn kemudian ber berjejaring. gitu ya resourcesnya saya menulis banyak sekali tentang Fulbright di blog saya pribadi di Medium nanti saya bisa kasih di chat Box ya, saya banyak sekali ngomongin dari uh, proses Fulbright, dan ketika saya uh, aplikasi Fulbright, saya juga melakukan banyak browsing di dua website ini, di dua blog, dua ini ya. Nah, saya akan bicarakan dua esai secara singkat aja. Oke, okay? yang pertama itu study objective, yang kedua itu adalah personal statement, apa sih bedanya gitu. Jadi, yes. dari, dari dua esai ini dari namanya aja sebenarnya kita udah tahu kayak gitu. Jadi study objektif kenapa mau kuliah, kenapa mau kuliah S2, kenapa mau kuliah di Amerika Serikat, kenapa mau kuliah di bidang tersebut atau program tersebut. Jadi sangat akademik sekali kalau esai yang study objektif. Kalau yang esai kedua, personal statement itu lebih kayak ngomongin tentang diri kalian, who you are, what's your story. Jadi uh, apa sih kisah um, yang kamu punya itu apa? apa yang akhirnya membuat kamu suka atau berkecimpung di bidang yang kamu pengen tekuni S2 ini? Kenapa kamu adalah kandidat yang tepat untuk beasiswa ini? Itu biasa di personal statement. Dan ada overlapping sebenarnya, ada informasi yang akan overlapping di dua dua esai ini, tapi itu dua yang sangat berbeda. Yang satu lebih cenderung akademik, yang satu lebih cenderung personal, gitu ya ini guiding questions-nya udah ada di website, eh di blog saya, jadi um, saya nggak akan nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Kita akan lihat. Ini ada dua analogi, teman-teman. Which one looks more yummy? Kalian bisa di, ini gampang banget sih, bisa di chat box atau bisa di langsung mute, unmute. Udah pasti yang nomor berapa? Which one is more yummy? Two. Of course, number two. Why? Y number 2, oops, number 2 jelas ya, karena kalau lihat kalian lihat bannya aja, ini gimana? Balik nih, Kalau kalian lihat bannya ini aja udah beda, satu kempes yang ini masih looks so tender, soft, ada wijennya, ada, ada cheese. You can have cheese, juicy meat, and all the vegetables and so on. Itu adalah analogi yang bagus banget ya itu adalah energi yang bagus banget ketika menulis esai teman-teman jadi atas itu adalah introduction yang seperti kalian tahu kalau udah tahu pernah nulis bahasa Inggris nulis esai nulis skripsi nulis IELTS <laughs> pasti tahu ini jadi pertama harus ada introduction nah introduction itu sebenarnya salah satu poin yang paling penting karena kalian bisa tahu lah kalau misalkan mereka para orang-orang yang uh, reviewer beasiswa uh, itu akan dapat ribuan esai. Jadi introduction ini salah satu yang paling penting karena kalian harus punya hook-nya gitu. Hook itu kayak cantolannya yang bikin orang penasaran untuk baca lagi. Hook itu bisa dari dua hal, teman-teman. Bisa dari suatu kayak sangat personal atau bisa dari challenges atau challenge-challenge uh, itu kesulitan-kesulitan yang dulu pernah kalian um, You encountered gitu ya. Pernah kalian uh, hadapi kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Dari satu esai. Ya. Bisa dibaca. The passing of my mother and grandmother from breast cancer when I was 15 years old opened my eyes to a new perspective on life. I became intensely interested in scientific research with aspirations to better understand and possibly find a cure for cancer. Jadi uh, di sini dia ngomongnya secara personal gitu ngomongin tentang ibu sama um, neneknya yang meninggal ketika umur 15 tahun karena dari situlah akhirnya sparks atau keinginan untuk belajar gimana cara menyembuhkan cancer dan that really is very unique and very personal karena itu bikin orang mau belajar, uh, baca lagi oke okay, apa nih yang mau kamu pelajari kayak gitu ya yang kedua dan yang juga penting itu udah pasti badinya, meatnya itu ya, yang layer-layer itu badinya. Kenapa? Uh, karena intinya dari essay itu di badinya kalian menunjukkan siapa diri kalian. And then your experiences itu disitu. Da tapi <laughs> yang paling susah sebenarnya adalah mencari anekdot atau cerita yang bisa merepresentasikan merepresentasikan siapa diri kalian kayak gitu karena pasti ceritanya ada banyak pasti pres, prestasi kalian banyak jadi harus dipilih kayak gitu harus dipilih yang dan ditulis secara singkat ya dan juga bisa pakai STAR situation, task, action, and results dan kalau di Amerika biasanya mereka suka banget ada kualitatif data atau ada semacam angka kayak gitu. Jadi misalkan kalian bilang saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa cuma salah satu salah satu dari berapa kayak gitu. Terus saya kalau saya pernah inisiasi TOEFL ITP training online, terus saya bikin survei, saya harus tahu berapa persen dari uh, dari orang yang uh, training saya itu menganggap um, evaluasi dari training ini seberapa puas mereka tadi. 80%, 85% dari mereka puas dan ingin melanjutkan belajar TOEFL IPT. Jadi ada angkanya, teman-teman. It's very good. It's very um, important kalau di SI di Amerika ya, terutama ya. Kemudian conclusion, biasanya kita ngasih tahu lagi kenapa kita adalah kandidat yang kuat untuk beasiswa ini dan juga future plans. Kita akan kasih lihat sebentar a glimpse. Jadi cuma sedikit esai yang saya buat. Ini esai sebelum saya tahu tentang hook itu apa dan sebagainya. Jadi mungkin enggak terlalu representatif ini, tapi esai ini yang membawa saya masuk ke wawancara tahun 2019, teman-teman. Dan esai lanjutan yang komplit itu ada di blog saya. Jadi bisa dibaca, itu saya kupas tuntas di blog. Jadi ada introduction, terus ada badinya saya mulai dari issue atau challenge, kesulitan yang saya lihat di ketika saya mengajar, kemudian saya melihat ini ada gap. Ada gap yang harus, yang bisa saya perkecil atau bisa saya hadapi ketika solusinya ya ngambil S2. Gitu. Ngambil S2 di Amerika Serikat. Baru gap ini akan terisi. Dari solution, kenapa harus di US, kemudian future plan. ya Saya sarankan dilihat lebih lanjut di blog saya. Ada lebih banyak, lebih Udah lengkap, ini personal statement akan berbeda, kan? Kalau personal statement itu, saya mulai dari sangat personal tentang ngomongin uh, karena saya tinggal di Pasuruan di kota kecil, di kampung. Ini banyak banget uh, society, patriarchal society yang bilang perempuan nggak usah kuliah tinggi-tinggi kayak gitu, kan? Karena itu, karena, karena, karena kondisi itu yang membuat saya pengen S2. That's what I write. That's what I wrote in my introduction. Ya, terus saya ngomongin body mulai dekronolikal chronological order jadi dari past, current sama um, future, gitu ya. Oke, okay. how to make your scholarship journey easier? Ini teman-teman saya yang ikut um, pengayaan bahasa di Jakarta waktu itu 2019, ribu sembilan belas jadi pre-pandemic dan kalau kalian lihat ini mungkin terkenal ya mas um, Samar Amani, politikus Indonesia itu salah satu teman saya di Fulbright sama-sama di New York juga di New York University, saya di Columbia University kalau menurut saya, kalian harus punya support system yang kuat jadi teman-teman yang sama-sama punya teman yang pengen kuliah ke luar negeri dapat beasiswa itu silahkan kalian bersama-sama saling menyemangati jadi support system dia harus punya inisiatif kayak gitu terutama mencari informasi kalau misalkan nggak tahu tanya cari tahu harus inisiatif dan enjoy the ride karena apa prosesnya lama melelahkan dan mungkin ketika udah capek-capek hasilnya nggak tahu keterima um, tahu nggak gitu jadi enjoy aja life as a full brighter banyak banget yang bisa saya Uh, share tapi salah satu yang mungkin highlightnya adalah kita ke sana ketika ke luar negeri, studi luar negeri bukan hanya belajar tentang you know akademik aja tapi lebih banyak belajar tentang diri kita sendiri kayak gitu. Apalagi berkaitan sama coping stress kayak gitu karena ketika di luar negeri kita nggak hanya pengen belajar kan, tapi kita juga pengen eksplorasi, ketemu teman-teman yang banyak dan sebagainya. Jadi itu akan menimbul banyak stress. Akan kalian akan overwhelmed atau kewalahan, ketika saya di US sendiri saya kuliah full time 12 SKS 12 SKS mungkin kelihatan sedikit di Indonesia tapi di Amerika enggak itu empat mata kuliah tapi bebannya banyak sekali karena banyak paper yang harus dibaca masuk kelas tinggal diskusi kayak gitu kan terus habis itu saya juga kerja 18 jam per minggu terus di New York nggak mungkin nggak main kayak gitu explore kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan sehingga kadang-kadang kita cepat merasa stres, frustasi dan sebagainya. Dan kalian harus tahu gimana cara copingnya. Dan gak masalah teman-teman kalau kalian butuh untuk ke uh, health clinic, ketemu psikologis dan sebagainya. It is okay, begitu ya. Ini saya salah satu dari 12 Fulbrighter yang terpilih uh, ikut gala dinner kayak waktu itu di The Plaza New York Ya, salah satu ikon New York itu The Plaza Hotel yang besar dan kalau kalian pernah nonton Home Alone yang kedua itu ketika anaknya tinggal di hotel itu ya dia di hotel ini The Plaza ini suatu kehormatan banget bisa menjadi salah satu dari 12 teman-teman yang mewakili full bread seperti itu. Alright, um, ini ada beberapa foto-foto lain biar kalian mupeng pengen kuliah di luar negeri. Ini beberapa highlight dan sebelum kasih sesi tanya jawab, saya akan juga minta teman-teman untuk mengisi evaluasi. Ya, yeah, I really need you to do this. Ini sekitar menit aja, teman-teman. Bisa di di Google Form atau bisa juga di langsung di scan kayak gitu ya. Sembari melakukan itu, saya akan lihat di chat. Saya eh, udah ada beberapa pertanyaan. Halo Juli, terima kasih informasinya naik lagi. Yay. Dari 37.000 ke 38.000 ya. Good to know, good to know. Terakhir uh, ngobrol sama staff Aminef, dia bilang 37.000. Tahun lalu, teman-teman saya uh, jadi salah satu panelis interviewer atau yang jadi um, yang yang mewawancarai Uh, full grade di Jawa Timur kayak gitu teman-teman, dan waktu itu tahun lalu itu 37 ribu uh, senang sekali tahu kalau tahun ini naik lagi 38 ribu good, good to know, thank you so much sekarang teman-teman saya kasih waktu 5 menit untuk isi it really means a lot Esa, uh, evaluasi ini untuk saya pribadi sehingga nanti kalau untuk ada kegiatan semacam ini bisa lebih baik begitu I give you some time. Setelah so itu kita akan tanya jawab. Teman-teman, saya harap bisa isi responsnya sekarang. Terima kasih untuk tujuh orang yang sudah mengisi. Keep it coming. Ada sekitar empat an I love to hear from you. Uh, pengen banget dengar evaluasi dari kalian. Apa kalian akan tertarik sama full break? <laughs> jawab full break tahun ini. Halo, Diki. Iya, saya temannya Bang Ari. Dia lagi S3. Luar biasa, Bang Ari. berani lagi S3 nih di tempat yang sama. Jadi di Fulbright kayak gitu teman-teman, banyak yang mengira setelah lulus Fulbright S2 itu harus langsung pulang. Memang full uh, Fulbright Indonesia menganjurkan seperti itu, tapi sebenarnya kalian sangat bisa untuk lanjut S3 langsung, itu boleh lanjut S3 langsung boleh. Mau coba untuk magang atau bekerja, itu biasanya dikasih waktu setahun itu juga boleh, cuma memang waktunya mepet kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Amerika itu pendaftaran pendaftaran S2 S3 biasanya tutup di 1 Januari. Jadi ketika kita masih S2 semester 3 itu harus udah mulai bikin aplikasi buat S3 itu susah banget karena ada banyak ada banyak kerjaan, ada banyak PR, paper kayak gitu. Tapi teman-teman saya ada beberapa yang langsung S3, ada yang beberapa pulang dulu terus balik lagi S3. Terima kasih dari 13 orang. Kita coming sambil sambil teman-teman ngisi mungkin bisa langsung terjob ya, nuluk. nem Ana. <laughs> Iya, terima kasih untuk pemaparannya, Paranya, Miss Adiba. Uh, mungkin teman-teman yang sudah punya pertanyaan-pertanyaan tentang tadi, mungkin esai atau uh, besaran beasiswanya atau yang lainnya, silakan boleh raise hand. Uh -uh, ada yang sudah raise hand. Atau kalau uh, malu, raise hand. Oh, ini sudah ada dua ternyata. Boleh dua dulu ini? Oke. Okay. Tiga pertanyaan dulu, ya. Tiga pertanyaan, oke, silahkan, Mbak Nia. Boleh, uh, silahkan, speakernya di-on kan? Iya, halo, terima kasih, Mbak, atas kesempatannya. Uh, saya mau tanya, kebetulan saya setelah lulus kuliah itu, saya nggak sempat bekerja di instansi apapun, dan saya langsung, apa ya, kayak buka usaha saya sendiri, tapi uh, saya bingung di... Kan, satu di, disuruh untuk ambil referi dari dosen, hmm. satu lagi itu dari kayak kantor atau atasan gitu. Kan, kalau kasusnya kayak hmm. saya sebaiknya minta referi dari mana ya, Mbak? Karena saya belum nggak hmm. pernah ke atasan. Yeah. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua, sekarang kan ada uh, requirement untuk uh, writing, kita harus ada jurnal uh, karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya itu. Lulusannya ilmu komunikasi, tapi pekerjaan saya sekarang itu jauh berbeda gitu. Apakah itu akan mempengaruhi penilaian nantinya karena jurusan saya waktu S1 berbeda dan apalagi dengan karya tulis ilmiah saya gitu kan. Sementara sekarang hmm. yang ingin saya ambil uh, lanjut kuliah S2-nya itu melalui beasiswa ini eduke, edukasi gitu jurusannya. Jadi yeah. agak yeah. sangat berbeda. sangat di luar jalur itu. Gimana sarannya? Hmm. Uh, terima kasih. Terima kasih mbak Nia. Thank you so okay, much. Terima kasih. Ini mau di langsung dijawab? Iya langsung disipat? jawab. Langsung, oh, langsung aja. Okay. sebelum Silahkan. lupa, gitu. Jadi, yang pertama tentang mm -hmm. rekomendasi letter, uh, sebenarnya dua itu saya sarankan. Memang, kalau sudah bekerja di atasan kerja, tapi kalau misalkan independen atau bekerja sebagai wirausaha, saya sarankan kalau misalkan Mbak Nia punya komunitas atau bergabung di komunitas sosial, kayak gitu ya, atau jadi volunteer, di mana itu biasanya kan ada ketuanya atau ada presidennya, itu minta boleh minta dari komunitas sosial itu, boleh, sangat boleh kayak gitu atau kalau misalkan nggak juga uh, involved atau berkecimpung di dunia sosial atau volunteer itu dua-duanya dosen aja nggak masalah karena uh, ini kan beasiswa full break untuk akademik ya jadi uh, dua-duanya akademis juga menurut saya nggak masalah kalau untuk yang kedua, uh, kayak dari dulu sudah ada mbak namanya writing sample. Writing sample itu bukan karya ilmiah, cuman kayak mau ngasih lihat apa gimana tulisan kalian dalam bahasa Inggris gitu. Dan waktu itu saya dari deskripsi. Kan biasanya sekarang skripsi udah ada bentuknya artikel kayak gitu kan, terus saya kompres lagi itu yang saya pakai. Dan memang jurusan saya sama gitu ya. Waktu S1 saya sastra Inggris, tapi tesis skripsi saya itu tentang pendidikan dan S2 saya pendidikan, visual atau applied linguistics. Jadi saya pakai yang sama. Teman saya ada yang kayak gitu, beda jurusan, dia itu dari apa ya? Saya lupa, tapi akhirnya ke education psychology, jadi nulis ulang. Tapi, take my um, take my words as a grain of salt, menurut saya silakan dikonfirmasi ulang ke pihak aminatnya. Mereka sangat responsif, ditanya lewat email, ditanya lewat DM Instagram, biasa mereka jawab kalau misalkan kasus saya, seperti saya, apakah saya boleh pakai uh, writing sample ketika skripsi, terus kamu bahasa Inggris kan, atau memang harus sesuai jurusan yang kalian, uh, program yang kalian mau, gitu ya Mbak Nia. Uh, apalagi ya, terakhir ya. Itu aja. Oh, tentang lintas uh, jurusan, berbeda jurusannya antara S1 sama S2, itu nggak masalah kok. Asalkan bisa dijustifikasi atau bisa dikasih alasannya, terutama nanti di SI itu baru kelihatan kenapa sih pengen ngambil itu program tersebut. Kalau misalkan alasannya kuat, biasanya sih di backup sama pengalaman-pengalaman bekerja gitu. Pengalaman bekerja di bidang edukasi atau pengalaman sosial di bidang edukasi itu biasanya bisa jadi alasan salah salah alasan kenapa akhirnya mau pindah jurusan atau program. Dan kalau alasannya kuat itu nggak masalah. Saya ngelihat banyak teman yang jurusan satu sama S2-nya berbeda, insoke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke, okay, Mbak Nia. Jadi, intinya bagaimana kita bisa berargumen di esai kita, ya. Meyakinkan, gitu ya. Meyakinkan mm -hmm. uh, untuk reviewer bisa yakin bahwa kita memang benar-benar uh, bisa jadi awardee-nya. Oke? Okay? Yeah, Selanjutnya, mungkin Mbak Dewi Nawang, silahkan. Yeah. Nah, uh, sorry halo terima kasih atas kesempatannya uh, halo, mbak. mau bertanya uh, kebetulan kan karena tujuan kampusnya sama nih Columbia dan oh, Columbia kan cukup terkenal mahal ya jadi oh, yeah. kemarin jujur sempat mencoba LPDP tapi unfortunately tinggal lolos and hmm. then they have a minimum age, uh, sorry maximum age requirement jadi ya sudahlah gitu kan nah tiga ya mbak ya berapa ya uh, 35 uh, ya maksimal 35 di 31 Desember. Ya, S2 35 untuk nah, S3 Menurut iya. saya sudah sangat tidak relevan sih sebenarnya. Iya, yeah, so. dan itu unfortunately aturan yang baru diimplement di per tahun 2023 kemarin. Oh, Jadi yeah. agak shock juga sih. Anyway, lihat <laughs> ya. Mudah-mudahan berbeda lagi nih. Um, presiden yang baru mungkin berbeda lagi. Uh, tapi <laughs> 2024 masih ada sih Aturan itu usianya ya, We'll see, we'll see Soalnya kemarin kan pidatonya Jokowi bilang Oh ternyata banyak sekali Mahasiswa dari Cina, dari Vietnam Indonesia sedikit sekali Kita lebihkan kuotanya Barangkali salah satu yang termuda Biar lebihkan Menghilangkan age restriction Mudah-mudahan ya, ya go ahead, itu. go ahead Terus-terus Jadi kan sekarang mau mencoba full bread, Tapi memang kemarin itu agak sedikit down Karena melihat kan ada capnya nya ya ternyata yep. kan, si yep. 38000 itu. Tapi yeah, setelah right. mendengar sharing session dari Adiba, jadi uh, sedikit lega karena ternyata, oh hmm. bisa nih ada apply hmm. uh, another scholarship yang dari Kolombia hmm. hmm. langsung. Hmm. Kemarin aku jujur sempat cari-cari dari website Kolombia, tapi kok kayaknya nggak ada informasi yang jelas ya. Jadi yang lebih kayaknya on merit basis atau need by yeah. need, case by case yeah. gitu loh. Yes, yes, on merit or need, uh, need by need, yeah. exactly. Kalau mau tahu program apa? Uh, sustainability management, uh, berarti school of apa itu? School of uh, professional studies. Oh SPS, oke. Okay. Jadi kalau misalkan untuk ke Columbia, mereka itu biasanya ketika aplikasi awal ke universitas, mereka akan nanya kayak gitu, bentuknya kayak dicek. Eh uh, do you want to be considered uh, other scholarship kayak gitu? Apakah kamu mau dipertimbangkan mendapatkan scholarship? Itu bisa dicentang kayak gitu aja sih jadi bukan beasiswa tambahan kayak gitu nggak 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 apply lagi nggak apply beasiswa berbeda kalau contohnya saya ya jadi ketika apply mendaftar kampus dari pihak Fulbright itu mencentang itu kamu mau nggak di consider beasiswa dari kampus ya iyalah dicentang gitu kan dan ternyata dapat dan memang itu again merit based need analysis um, kita nggak tahu bisa dapat apa enggak tapi ada yang dapat kok saya tahu ada yang dapat dan teman-teman ketika kalian masuk ke kampus ya S2 itu banyak lagi beasiswa tambahan banyak saya udah dapat beasiswa tambahan beberapa kali lumayan jadi buat tambahan beasiswa tambahan itu bisa dapat banyak cuma memang di awal itu agak riski memang kalau uh, ngambil kolombia karena shortfall nya besar jadi kalau saran saya sih Mbak uh, ketika nanti milih universitas kan empat akusinya master itu silakan strategis jadi universitas yang bagus itu nggak hanya yang asilik kok sayangnya banyak orang Indonesia yang ngira uh, universitas bagus di Amerika tuh yang kalian yang kita sering dengar aja gitu Ivy League Columbia Harvard MIT Stanford kayak gitu padahal banyak sekali universitas yang nggak gitu mahal karena mereka dapat subsidi dari state ya subsidi dari provinsi kayak gitulah di Indonesia jadi cenderung lebih murah dan itu juga bagus kayak gitu jadi saran saya sih silakan cari lebih banyak opsi-opsi uh, universitas lain yang juga bagus tapi nggak gitu mahal dan di empat universitas itu dikombinasi jadi ada yang mahal ada yang terjangkau kayak gitu saya pernah nulis di blog saya silakan dibaca gimana caranya melihat universitas ini kira-kira roman -kira apa enggak, atau generous apa enggak. Biasanya kalau misalkan yang udah ada alumni dari Indonesia, pernah kuliah di situ, itu biasanya berarti universitasnya itu leading budget nya kuliah. Saya akan kasih uh, link des, uh, blog saya, silakan. Teman-teman, bagi yang belum isi evaluasi, baru 27 orang, mohon diisi semoga hey, so menjawab ya mbak uh, kalau ada pertanyaan boleh tanyain lagi nanti oke okay, uh, terus mungkin ada dua pertanyaan lagi nih kalau masih boleh <laughs> uh, yang kedua uh, kan kalau terkait tadi prosesnya kan uh, akan ada another GMAT atau GRI kan yes. lagi ya uh, kemarin juga aku sempat datang ke kantor Revolverat sih tanya-tanya dengan timnya mm. mereka uh, ternyata itu su suatu keharusan ya Uh, aku sempat bertanya, yeah. padahal kan ng ngambil okay. sampel dari contoh salah satu teman aku yang dia kebetulan dapat LPDP dan mm -hmm. jurusan dan kampus yang sama juga, mm -hmm. uh, dia tidak melakukan uh, GMAT atau GRE, mm -hmm. karena memang tidak ditulis di persyaratannya gitu. Yep. Nah, kalau kasus seperti itu uh, dari Fulbright berarti ke sana tetap harus ya gitu kan itu terus yang ketiga uh, salah satu requirementnya itu kan adalah academic writing sample nah kalau misalnya di penjelasan dari deskripsinya itu sebenarnya sih dia uh, any kinds of writing related to the chosen field of study kan mm -hmm. nah tapi aku agak uh, heran ketika kemarin nanya dengan timnya Fulbright kok itu uh, adalah uh, translasian dari Uh, contoh tesis ya skripsi yang udah pernah kita buat. Karena kan di require items yang uh, salah satunya itu adalah ada bibliography of your written published work kan. Nah, ini aku agak bingung nih. Kalau dari tim Fulbright bilang bibliography itu hanya ya udah satu halaman menjelaskan judul skripsi kita apa, uh, kapan, oleh siapa gitu. Uh, and then terus nanti yang di academic writing sample itu adalah translate summary dari si skripsi itu. Nah, ya. itu kalau menurut Adiba sendiri seperti gimana ya? Baik ya. ya? Thank you. Terima kasih. Jadi, untuk pertama, unfortunately, yes. Jadi, Fulbright itu udah punya budget untuk TOEFL, IBT dan GRE. Entah itu nanti jurusannya butuh GRE, GMAT, tetap harus ikut gitu. Cuman, enaknya kalau misalkan seperti saya nih, jurusan saya, applied linguistics, saling seterapan, terapan, sebenarnya nggak butuh. GRE di banyak universitas nggak butuh ada beberapa universitas yang membutuhkan itu karena itu Fulbright mewajibkan karena kalian nggak tahu empat universitas ini akhirnya end up akan aplikasi dasar ke yang mana jadi in case salah satu universitas itu butuh GRE mereka mewajibkan tetap dan mereka punya budget itu jadi mau nggak mau harus belajar dan tes GRI. Tapi enaknya case-nya kalau misalnya sebenarnya kita nggak butuh GRI, tapi dari talk, dari pullback mewajibkan, biasanya itu sekali aja selesai. Beda sama teman-teman yang jurusannya itu wajib punya GRI. Itu bisa berkali-kali. Biar um, nilainya itu sesuai kayak gitu. Yang pertama, kalau yang kedua tentang writing sample, seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya, writing sample bisa deskripsi. Itu yang saya lakukan. Karena skripsi saya pakai bahasa Inggris, jurusannya sesuai sama S2 saya, itu yang saya ambil, saya kompres. Kayak gitu. Itu yang termudah. Untuk bibliografi, itu sebenarnya kalian isi kayak pakai APA, ya, APA format. Nanti dicari, pakai APA format. Terus habis itu, kalau misalkan tesis eh, skripsi kita itu nggak publish di artikel manapun, tulis unpublished thesis. Unpublished, undergraduate thesis. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Terus kalau kalian punya pernah publish atau mempublikasikan antologi, you know, non uh, fiksi buku, antologi, saya pernah menerbitkan seperti itu, itu saya tulis juga. Pokoknya karya-karya kita selama ini. Semoga menjawab ya. Jadi, itu cara ngisi bibliografinya. Oke. Okay. Lanjut ya. Oke, okay, Mbak um. Dewi, is it enough? Ya, yeah, ya, yeah, cukup. Terima kasih. Oke. Okay. Mm -hmm. Selanjutnya saya mau baca yang di kolom chat dari Rial Marlisa. Hello Miss, I want to ask about medical studies. Is it possible for those who want to take medicine as their major but not in clinical like master by research? Oke, okay, kalau clinical studies itu... Nah, kalau misalkan gini di Fulbright itu jurusan yang berkaitan dengan manusia, pasiennya manusia itu nggak bisa, sayangnya. Karena di Amerika itu ribet sekali untuk minta persetujuan atau konsennya. Sayangnya nggak bisa. Jadi misalkan kedokteran umum, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan jurusannya itu public health, itu kan lebih ke sosialisasi, itu boleh. Betul. Jadi, uh, you make your own call. Ini apa ya tadi ya? Kedokteran hewan ya? Jurusannya, jadi dilihat jurusannya. Are you real from Elta? Are you? Uh, Miss, uh, Mem Ana, jurusannya apa ya tadi ya? Gitu Di Veterinarian, dokter hewan. Oh ya. iya, dokter hewan. Halo Rian, <laughs> dokter hewan ya, real ya? Eh, uh, kemungkinan kan bisa boleh karena bukan berkaitan Orang sama manusia, manusia. Ya? Tapi mm -hmm. saya anjurkan tanya ke Fulbright. Karena itu, kalau ditulisannya di Fulbright Any Medical yang berkaitan dengan pasien, manusia itu nggak boleh. Tapi kayak psikologis, teman saya psikolog, nggak masalah, kayak gitu terus abis itu public health itu juga gak masalah soalnya kan kayak lebih ke sosialisasi gak bener-bener treatment gitu kan um, kemungkinan besar boleh tapi silakan di tanyakan langsung deh ke full grade-nya. bisa lewat email bisa lewat DM Instagram, dicoba saya khawatirnya apa yang saya jelaskan di sini berbeda gitu karena selama ini saya, kalau angkatan saya itu belum pernah ada yang belum ada angkatan saya itu nggak ada yang dari kedokteran hewan saya jadi nggak bisa ngomong banyak tentang itu ya yes. dicoba ya Riau oke okay, thank you Ria Rial or Ria ya Riau Riau oke terus ada lagi ini uh... Why do you choose Columbia University? Katanya Diki Rizaldi. <laughs> salah, salah, gak, gak, Jadi riset. Karena um, saya ngelihat kan Tesol. Saya waktunya Tesol, Tesol di mana aja, yang bagus di mana aja. Karena saya dulu pernah ke Columbia mengajar bahasa Indonesia di sana. Sebelum masuk degree, akhirnya saya tahu Teachers College ini. Karena ngelihat programnya, oh kayaknya saya pengen deh uh, kuliah di situ. Ngelihat programnya gitu. Um, jadi dilihat programnya, uh, silabusnya, apa aja yang belajar gitu. Dan ternyata di Teachers College Columbia itu lebih ke praktek. Jadi teman-teman yang mau jadi guru lebih banyak prakteknya itu cocok banget. Tapi ternyata kurang cocok untuk teman-teman yang mau riset. Saya nggak banyak anjurkan ke... Tesal, Kolombia gitu. Karena untuk riset ada universitas yang lebih baik. Nanti kalian bisa cari top tier research university itu universitas, -universitas yang mungkin kalian nggak pernah dengar, tapi risetnya bagus gitu di Amerika. ya. Great helps top tier research university. Ya. Yeah. Oke okay, okay. top tier research university Jadi ya of course ya sebelum kita uh, apply kita harus survey dulu lah Mana yang cocok dengan kita gitu Terutama cocok dengan uh, condition, situation gitu mm. mm. Oke okay, mm. itu ada Rani Rani boleh di on kan speakernya Rani Hello oke okay, okay. silahkan Uh, thank you Kak kesempatannya. Saya mungkin tanya beberapa enggak apa-apa ya. Jadi saya pertama mau nanya untuk study ob objective-nya itu sebenarnya untuk buat yang uh, bagus yang stand out itu gimana Kak? Apakah kita harus menonjolkan kontribusi kita akan alasan untuk kenapa kita harus lanjut kuliah gitu. Apakah kita harus menonjolkan kontribusi yang akan nanti kita bisa berikan setelah kita selesai kuliah atau Ya udah kita cuman mau, mau uh, kasih tahu saya mau ambil ini supaya bla 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 belajar ini dan kita kayak mention mata kuliahnya apa dan hasilnya nanti seperti apa gitu tapi tidak ke kontribusi. Nah setelah itu yang kedua apakah uh, syarat kan uh, yang saya tahu itu awardee yang udah lolos akan tes lagi, tes TOEFL ya, diwajibin. Nah, pertanyaan saya, kalau di seleksi administrasinya nilai IELTS kita misalkan kurang, kan minimal 6,5, ternyata nilai kita 6 nih, itu otomatis langsung eh uh, di nggak bisa lanjut atau seperti apa. Itu aja sih, Kak. Thank you. Oke, okay, kita sepertinya break dulu five minutes because of adan ya. Oke, okay, sudah bisa dimulai lagi? Bisa, Diba? Yes, bisa. Jadi, untuk pertanyaan pertama tentang kayak refining IELTS dan sebagainya, setahu saya itu mutlak sih, Mbak. Jadi, memang 6,5-6,5, kayak gitu. Jadi, memang threshold-nya eh, itu segitu. Jadi, kalau kurang dari itu, biasanya langsung ke-reject, kayak gitu. Uh, terus, kalau untuk yang kedua apa ya? Saya lupa. Gadang oh, okay. question ya, jadi guiding, tadi. ya menurut saya ini guiding questions questionsnya itu jelas banget di aplikasi Fulbright itu udah ada poin-poin yang harus kalian um, tulis dan silakan menurut saya mulai dari poin-poin itu jawab dari poin-poin itu terus abis itu setelah dijawab dilihat gimana cara merangkainya biar lebih Flow um, gitu biar lebih enak dibaca ya saya sih guiding question questionnya ini ya. Uh, study objektif. Jadi pasti ada ngomongin tentang fiturnya nya mau ngapain gitu. Tapi sebelumnya kenapa kenapa interested di program tersebut? Kesulitan atau challenge yang dilihat apa? Kemudian mau bawa apa nih setelah S2 tuh mau ngapain? What do you wanna do? What kind of impacts do you wanna do in your community? Gak harus yang grand mau jadi ministry, eh, mau jadi menteri pendidikan ataupun nggak harus. Bahkan saya ngelihat banyak teman-teman yang uh, bilangnya mau you know um Help the community in their area, semacam itu. Uh, dan saran saya sih, baca aja um, banyak yang tadi tuh beberapa blog yang saya cantumkan, itu bisa dibaca, mereka ada contoh-contoh esai. -contoh Di blog saya juga ada contoh esai saya jadi bisa dilihat in a glance kayak gitu, apa sih esai yang mereka, uh, contoh esai yang lulus wawancara. Nggak, nggak ini ya, nggak yang perfect, nggak sempurna teman-teman esai itu nggak sempurna, tapi kayak ngelihat lebih ke kontennya, ke isinya kayak gitu. Moga menjawab ya. Um, terus Oke. Okay. Ini selanjutnya di masih di kolom chat dari Basam Hasan. Hello kak, first of all, thank you for giving a clear explanation about the essays. Secondly, I would like to ask about the recommendation letters. Does hmm. it have any specific formula? Oh, the format. Yes, format. Iya, uh, yes. yeah, the format. Iya, yes. setahu saya sih ada ya. Coba dicari di website-nya. Setahu saya ada dulu seingat saya tuh. Saya dua kali soal folder, entah uh, yang satu, yang satu masih segitu. Setahu saya ada contoh-contoh uh, formatnya. Let's see. Uh -huh. Coba uh, silakan dicari uh -huh. websitenya di website-nya tadi Aminef. apa? Website-nya amines.or.id. Uh, saya akan eh uh, uh -huh. masukkan. Oke. Okay. Oke, okay, tinggal ini satu. Ada Julie yang masih raise hand. Yuk, silahkan. Uh, thank you, Miss Ana. Uh, hello, uh, Miss Adiba. Uh, maaf, uh, saya saat ini sudah menjadi kandidat untuk uh, 2024, dan di sub, uh, submission plan saya uh, referensinya Columbia University uh, ah. School of Professional Studies uh, mm -hmm. Majoring in Construction Administration mm -hmm. makanya saya <laughs> lihat di uh, Instagramnya Aminat uh, saya lihat Nisa uh, Adibah akan menyampaikan ini dan saya udah pernah baca backgroundnya nya Adibah juga uh, from Columbia University uh, dan mendapatkan beasiswa juga dari Columbia-nya nah uh, tentu concern saya saat ini memang uh, di short pastinya beberapa teman-teman kandidat -teman sudah ada yang LOA sudah mendapatkan LOA dari beberapa pilihan kampusnya karena kita kan didaftarin ke empat kampus ya Minta. untuk uh, mayoritas short gitu ya even uh, bukan yang Se... bukan yang tier 1 lah begitu. Yes, yang tier satu gitu. Yes. Jadi saat ini kita di semester 3 kita sebutnya. Semester pertama itu kan aplikasi initial application, semester 2 tes-tes -test, TOEFL, GRE dan segala macam. Mm -hmm. Kita ini masuk semester ketiga untuk drama satpol <laughs> <softball>, mungkin ya. <laughs> Sayangnya ya. Sayangnya di Fulbright itu ya saya bilang kan. <laughs> yeah. Panjang dan penting ya. Uh, ya yeah. Uh, persis seperti yang Miss Adi memang ya kita lagi merasakan itu, dong. <laughs> <laughs> ya. si Februari yeah. ini ya bulan-bulan cinta mungkin ya, uh, mm -hmm. selama, apa sorpo kita tiba-tiba hilang begitu ya. Nanti kasus saya sendiri, uh, saya belum ada terima uh, satu LOA pun dan untuk yeah. Columbia University-nya uh, ternyata minta kredensial uh, dari West ya yeah. untuk transkrip. Uh -huh. khusus untuk Kolombia, saya uh -huh. uh, untuk tiga pilihan yang lain itu saya belum tahu ya apakah akan diminta, tapi ketika saya cek untuk deadline uh, admission ke kampusnya, itu di Februari 15 rata-rata, jadi uh, menurut saya kayaknya hanya Kolombian yang minta US yeah. dan ternyata itu lumayan mahal juga ya, yeah. jadi yeah. Uh, seperti yang disampaikan Miss yeah. Adiba, mungkin juga bisa menjadi insight juga nih untuk teman-teman yang ada di sini uh, we will uh, fully funded for all those preparation uh, budget gitu ya. Saya sendiri sampai uh, diminta empat kali tufel IDP. gitu karena empat kali tapi, mbak itu gratis semua ya? Yes, saya tanggal 13 kemarin saya tufel IDP, kemudian GRE dua kali, lalu uh, dua linggo dua kali. <laughs> Saya udah banyak nih pakai dana, dana pajaknya orang Amerika ya. <laughs> daripada buat daripada buat war nggak apa-apa lah buat Fulbright ya, aja nih, ya. Tapi ini menjadi semangat juga sih buat saya. Mm -hmm. ya. Mungkin bisa mm -hmm. jadi tempat semangat juga untuk teman-teman yang berencana untuk apply gitu ya. Yeah. Bahwa uh, dengan sangat generousnya Fulbright memfasilitasi kita ya. Jadi Tugas kita itu sangat-sangat banyak berkurang, nggak migran gitu ya. mikirin. <laughs> mikirin dirinya paling uh, kita prepare persiapannya belajar segala macam ya. Saya sampai empat kali itu, saya pikir, "wah, demanding banget." Sebenarnya awalnya saya nggak nggak terlalu berharap sih yang kalau dia di approve sama Fulbright untuk ya, yeah. iya, di yeah. yeah. didaktarkan mm -hmm. begitu. Mm -hmm. begitu ya. Saya terima mm -hmm. lah karena skor skor IBT saya tidak sefantastis fantastis <laughs> Miss Adiba, dan yang lain gitu ya. Um, Ternyata di approve begitu ya, di approve dan saya didaftarin. Kemudian pilihan kedua itu saya tadinya uh, apply Purdue Purdue University. Yeah, that's a good university too. Yes. Yeah, yeah. so, uh, programnya sangat fit well fit well lah untuk profile dan uh, professional mm -hmm. experience saya. Tapi mm -hmm. gri nya minta tinggi sekali dan saya uh, I didn't meet the, the requirement. <laughs> yep, 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 so uh, Fulbright replaced with New York University. Wow, that's a good <laughs> university short fall juga bakal. <laughs> <laughs> yeah, kayaknya short fall sih. Tapi di submission plan saya sudah disampaikan bahwa untuk full ride candidate, New York University will grant to the 2000K, 2000 US dollar ya. 2000 20, or 20? No, sorry, 20. 20. 20, 20, yeah, 20. That okay. Uh, that's quite generous. Uh, yes, so um, tetap still, uh, now eh uh, minta saya untuk lanjutin aplikasi saya ke Kolombia gitu Ya yeah, yeah, yeah. Saya dikasih password dan segala macam setelah yeah. lanjut dan untuk handle waste-nya. Nah, concern yeah. saya saat ini adalah tadi Miss Adita bilang uh, awalnya ada shortfall 43.000 ya. 43.000. Yes. Uh, it. uh, itu uh, pertama dikinfo shortfall-nya seperti itu lalu akhirnya prosesnya seperti apa ya, Miss? Sure. Ya, akhirnya bisa mendapatkan funding tambahan dari Kolombianya. Mm -hmm. Sure, sure. Kemudian yang kedua, saya kemarin tuh agak concern-nya juga. Waduh, dua-duanya di New York nih. itu mm. yang sangat lumayan besar ya. Mm -hmm. Itu terus tadi bisa dibilang 2.500 ya, uh, sekitaran. Rata -rata. Oh. Mm, dua... saya nggak tahu kalau full bread ya. Ini kalau LPDP segitu. <laughs> full bread yeah. biasa di bawahnya. ya. <laughs> uh, Tiga puluh delapan ribu memang sekarang, Miss Tapi, oke, okay. ternyata kalau kita hitung-hitung lagi dengan biaya hidup di New York, eh, uh, eh, uh, belum sangat-sangat, sangat tidak cukup gitu ya. So, how, how, how did you manage all this kind of uh challenges, uh, and then how, sure. how, uh, who, who did the the negotiation to sure. to, to get the another funding from? Sure, from, sure, 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 yeah, no problem. Uh, saya pernah bahas ini sama yang sedang... Um, full bread yang waktu itu setelah interview saya pernah ada sesi sama full mungkin kalau mau teman-teman shock ada sesi sama saya lagi boleh kayak gitu lebih buka-bukaan kayak gitu di sini saya cuma bisa bilang waktu itu um, apa saya itu shock call empat ribu terus saya minta ke full bread oke saya nggak mau milih universitas dulu jadi waktu itu ada empat tiga yang udah ada tiga yang udah ada informasi kalau saya udah keterima loa itu ranking 1, ranking 3, dari ranking 4. Dan itu saya baru tahu Maret, Mbak. Uh, Maret itu baru ketahuan, kayak gitu, satu-satu. Dan itu mulai dari ranking 4, ternyata shortfall 3000 Ranking 3 itu shortfall 5000 <laughs> kayak gitu. Uh, terus habis itu, Columbia shortfall 43000 kayak gitu. Jadi semuanya shortfall. Yang kedua ini akhirnya keterima juga. Tapi intinya itu baru mulai ada informasi Maret. Dan ya akhirnya saya bilang, saya nggak mau menentukan dulu, karena pertama semuanya short call kan. Terus saya bilang, saya mau yang direct application aja. Karena saya direct apply ke Pennsylvania, Nah itu saya dapat 15.000 ribu langsung, kayak gitu. Dan 15 ribu tambahan, saya bilang saya ke Pennsylvania aja deh, mereka lebih generous gitu. Akhirnya tiba-tiba shortfall call yang ranking keempat saya itu hilang. Tiba-tiba saya jadi within budget, ranking keempat universitas, salah satu universitas yang saya pengen itu dari submission plan, saya bilang saya nggak mau men, saya nggak mau menentukan dulu karena masih ada waktu deadline hmm. saya pengen IIE atau Fulbright untuk negosiasi um, scholarship tambahan, saya akan tunggu saya bilang kayak gitu dan in the meantime saya akan minta 43.000 itu apa aja, saya sama Fulbright itu dikasih informasi breakdown 43 ribu itu saya kurangnya di mana aja. Jadi jelas kayak gitu. Nggak ngitung-ngitungan sendiri. Mereka ngasih kayak gitu. Oh, 43 ribu ternyata ABCD, kurangnya di ABCD. Dan tiba-tiba sekitar seminggu kemudian saya dapat SMS, eh, WhatsApp. Mbak, ada kabar baik. Saya kira tuh salah satu, saya dapat LOE yang terbaru gitu. Ternyata tiba-tiba IIE berhasil negosiasi, saya dapat dari kampus jadi benar-benar tuition fee itu dari Kolombia 43.000 itu benar-benar dari Kolombia hilang habis ternyata saya nggak shortfall lagi oh, tapi seratus persen ya 100 persen jadi benar-benar kampus itu yang bayarin tuition full bread hanya bayar living allowance gitu hmm, yeah. dan sebagainya gitu tapi yang dari kampus itu benar-benar bayar Kolombia cuma sayangnya tahun kedua saya saya shortfall karena uh, biasanya berkurang intinya kayak gitu akhirnya karena itu saya kerja okay. saya harus kerja gitu kita bisa bahas lebih lanjut sih kalau mau shortfall itu is tricky kalau mau ada sesi untuk yang teman-teman lagi berjuang shortfall karena saya ingat banget dulu shortfall itu saya sampai bikin whatsapp sendiri untuk teman-teman berjuang -teman shortfall iya <laughs> <laughs> benar iya <laughs> yeah. oke okay. karena it's another beast dan akan lebih mudah kalau ngobrol lebih lanjut gitu. All right, all right. Thank you Thank <laughs> you. No problem. <laughs> ada lagi sebelum okay. saya... Ada lagi nih. Di chat coba saya cek dulu. Mm -mm. Oke. Okay. Any more questions? Oke. Okay. Kalau di chat juga tidak ada. Kita foto so for ya? further information maybe hmm. Mes Adibah, oh, you sure, can sure. Uh, uh, you can, can contact me through, your email. Yeah, that would be great. Your WhatsApp number? I will be great and email. WhatsApp itu saya lagi proses WhatsAppnya banyak. Adibah Oke, okay, di sini ada email uh, adibah at For further information. Oh ini ternyata ada Liza Rahmawati. Oke, okay, please Liza, maybe for the last session ya. Yeah? Ya, terima kasih, Mbak. Em, um, halo Kak Adiba. Jadi saya ingin tanya tentang bibliografi tadi ya, maaf, maaf saya belum terlalu paham. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, tapi secara rinci apa saja yang harus ditulis? Karena yang sa saya pahami selama ini, saya kira bibliografi itu seperti eh references. Misalnya kalau kita nulis skripsi, itu kan biasanya ada references. Saya kira hanya nyantumin itunya aja. Sebenarnya apa aja sih Kak yang harus ditulis? Oh dan... iya, Jadi, sure sure sure. Jadi um, referensi itu kan nanti masuknya ke writing sample. Writing sample kan kita nulis ada referensinya itu masuk situ. Tapi bibliografi, seingat saya, saya waktu saya apply itu adalah karya-karya yang pernah saya tulis. Salah satunya skripsi itu saya tulis, an publish thesis, sama beberapa buku yang antologi yang pernah saya tulis. Nah bentuknya itu APA format. Jadi adibah tahun berapa yang kayak gitulah. Gitu. Um, does make sense. Mm -hmm. Jadi tetap ada referensi, cuma itu di dalam writing sampelnya kalau yang referensi yang kita tahu yang kayak banyakkan sources yang kita baca yang kita cantumkan tuh di writing sample Tapi yang bibliografi adalah karya-karya yang pernah kita tulis. Gitu. Seingat saya begitu. Cuman kalau misalkan lebih pastinya, saya sangat sarankan untuk tanya ke Fulbright-nya Dulu saya ngisinya kayak gitu, bibliografi for all the semua karya yang pernah saya tulis. Baik, terima kasih Kak, sudah jelaskan. Oke, okay. jadi sekali lagi, untuk the participants, bila ada yang ingin untuk mendaftar, ya, you can access www.aminef.org.id mm -hmm. atau, for further information, bisa chatting sama Miss Adiba di adiba dot ya, teman -teman, ah, Ini teman-teman ini itu. Aminya, saya sarankan lihat uh, di Grants for Indonesians ini ya program mm -hmm. sebuah scholarship itu master degree. Ini penting banget. Ini kalian bisa lihat di situ informasi lengkap dan jangan mm -hmm. jangan lupa juga coba uh, FNq. A uh, FAQ, further ask question itu juga penting. Ini applying online kan, udah bisa apply online. Tapi sebelum apply online, silakan download application form. Jadi tahu bentuknya itu apa. Setiap tahun berubah teman-teman, ada yang dirubah tadi yang sedikit berubah. Nah, ini kalau misalkan mau email-emailan, saya sarankan kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang masih belum jelas, terutama tadi jurusan saya bisa apa enggak, bibliografi itu maksudnya kayak gimana, dikumpulkan, terus ditanyakan lewat email. Biasanya mereka responsif. Kalau nggak responsif, coba aja DM Instagramnya. Ini ya, info Fulbright. Nah, gitu. Terus juga kalau pengen lihat alumni-nya, di program saya alumni-nya siapa aja, ini bisa dicari. Karang gratis, alumni direktori Indonesia, terus nanti dicari tisol, nanti keluar yang jurusannya tisol bisa kelihatan universitas apa aja, mereka kuliahnya di universitas apa aja, mungkin universitas itu yang bisa kalian consider untuk dipilih ketika uh, nanti apply full grade. Hmm, oke okay, ya yeah, okay. better you open ya yeah, di access. For the Bo websites. Ya, yeah, boleh foto teman-teman nih kalau yang bisa on cam kita foto dulu. Yuk, yeah, yuk, ayo, ayo foto dulu, everyone yang bisa on cam Silahkan Ini ada dua slide loh. We have, uh, we, yeah, have, we have 31 Yeah, we have two. Yeah. We have two slides. You made it till the end, everyone. You made it till the end. <laughs> Halo Febri, thank you for coming. Halo semuanya, satu dua. Hello, smile ya, Mereka. halo Tio <laughs> <Yang> mana dia? <laughs> satu, Jumpa dua, lagi kita. <laughs> tiga, <laughs> tiga, ini former students, my former students, ada juga teman-teman yang, halo. halo Tio, tiga, dua, oke, okay. saya nggak tahu kalian ada di posisi mana, jadi smile aja ya, ini laman kedua. Taruh Tiro Alo. I think I know who you are. Tiga, dua, satu. Oke. Gorgeous, gorgeous. Semoga teman-teman apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ada yang bisa didapatkan. If you have any further questions, bisa dibaca dulu websitenya. Bisa dibaca blog saya juga. out to me. Oh my God. Oke, okay. um, wait, 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 Where are you? You're not in the, Where are you? Oke, okay, bentar-bentar, tiga, dua, satu, oke. Okay. Terima kasih teman-teman sudah datang sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi yang mau nyoba nggak mm -hmm. usah bikin panjang, coba aja. Just try, just do it. Uh, ah yeah, ya, betul, just try. Apalagi ini sudah uh, kurang lebih satu bulan untuk penutupannya ya. Ya, yeah, jadi waktu yang tepat sih. Mm -mm. Dan teman-teman okay. yang sedang proses full break, I wish you all the best kalau mau reach out uh, sesi sendiri itu boleh banget. <laughs> Karena mm -mm. Lagi masalah shortfall itu <laughs> masalah yang luar biasa di full break. Right? Oke, okay. okay, so thank you very much Miss Adiba. For this special opportunity to, especially to Uniwara. hopefully, mahasiswa Uniwara ada yang bisa catch Fulbright, yeah, to be the awardee of Fulbright, and also for other students, wherever, whenever, wherever you are, let's try to to catch Fulbright scholarship. So once again, thank you very much for your participation. Thank you, Miss Adiba, for the opportunity. My pleasure. See you in another occasion. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat ya. Yeah.